ya di samping resikonya tinggi, spekulasinya tinggi, karena waktu itu sepak bola juga baru berhenti. Terus saya pikirnya pelan tahun. Belum, besok habis. Habis sehat lah, even. Bener ya, masuk ya. Besok tak ada ya mas. Jalan sehat, Melayu sehat ya. Nah Melayu sehat tuh, aku jilai, awang. ADW, selangah mas Bur, telung langah dulu. Dibidi-dibidi. Orang ya, gini yang melangah ya. Dibidi deh mas Bur ya. Kok emang es teh pesen ini mas? Aku biasanya pesen es teh, Cap. Ini pesan es teh. Nah, ini pesan es teh. Tapi sekali pesan molu. Ya, kembali lagi dalam acara Ngom Yang Ngobrol Bareng Rencang. Hari request lagu apa? Setelah ratusan episode, akhirnya kita bisa live podcast. Bisa live podcast sih. Podcast. Itu dong. Gila memang ini. Wah, amin. Dan malam hari ini malam spesial. Ini pertama ya? Pertama kita keluar dari kandang ya? Iya, keluar dari kandang. Tamu kita dilarang menang. Ini adalah Nali arep ngopo? Ayo kowe. Jangan konsentrasi. Kita dari mancanegara datang ke sini jauh-jauh. Ini pertama kali kita sampai Bantul. Kalau ini Bantul. Iya, karena malam hari ini, kok malam hari ini tuh Ngom Yang kali ini sangat spesial karena kita berada di Ngomangnya UMKM. Jadi memang itu program kita untuk ke UMKM mas. Tangan Dani gue nggak ngerti. Soalnya ini mau tim di briefing tanpa gue aja nih. Ngerasanya. Oh nubi, kalau ngerasanya. Oke, kali ini kita lagi ada di El Capitano. El Capitano yang di to? El Capitano yang di to? El Capitano yang di. El Capitano itu tepatnya. Kalau teman-teman yang belum tahu, El Capitano itu neng Lor Silo, di utara Silo. Tepatnya di Dusun Demi, Sri Harjo, Imogiri, Bantul. Demi, oke. Okay. Demi ya, oh, Demi Kidul. Kan Demi yang dua Imogiri itu. Demi Lor sama Demi Kidul. Si meneh kan? Sandios? Demi gue. Fishing. Tapi tidak sah kalau ya awak dhewe ngene iki ning wong loro ya. Heeh. Ya asbae wis telu suguhane asbae. Mas iki ngarep-ngarep suguhan, Mas. Kita panggil dulu yuk. Panggil siapa ini? Kita panggil siapa? Oh, ownernya dari El Capitano. Oke. Oke, mari kita Sambit. Kita tuh belum berkenalan loh, Mas. Perkenalan mana ya? Yolah. Oh ya, saya Subur, bebas sama dan teman saya. Danang Agus Febrian. Subur, bebas, renget. Rengetan Danang nama. Didi dan Kai, lebih ngerti. Yo. Kita panggilkan saja. Kita panggilkan. Owner dari El Capitano. El Capitano. Kita kulik lagi nanti lebih dalam. Yes. Ada siapa mas sekarang? Apa? Ada siapa? Ada mas Hendika Arga Permana. Yeay. Masuk ya, masuk. Ayo ya, masuk. Iya. Yeah. Halo mas. Salam olahraga. Olahraga, mimi poso-poso ya, sisu lah. Duh, tau, cendek tau aku nih gini. Orang yo, itu buku ya. Kalau cendek mas, neng. Masih vulgar mas. Nanya ke keyboard gini gitu. Ngateng loh, liatnya lu gue ngateng. Itu dulu saya selanjutnya. Orangnya. Ngerokok lah ya? Oh, boleh. Aku? Masa ya, aku ngerokok. Aku ngerokok. Selamat malam, Kapten. Kok Kapten tau? Mas, Indika sih kayak. Nah, ujung Kapten lah. Iya. Subasa. Ya, rapal belan nih. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Indika, harga kemana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. El Capitano. Ini tuh berdiri dari tahun berapa? Dari tahun 2020. 2020. Iya, Mas. 2019 akhir. Berarti sudah. Kok iso? Iya. Oh, iya, Ding. Belum masuk tahun. Iya. Karena urung pula akhir. Nah, ya kan, Dani, panaan. Sudah pandemi itu ya? Sudah.
Sudah pandemi. Sudah pandemi. Pandemi. Terus saat takon apa meneh? Wis aku meneh takon gue wis kayak nyanyi wae, biasanya nyanyi kok ngene kok. Oh, biasanya ana sing main kadon to Mas. Doblang doblong. Ngene iki ono lho. Tenang iki. Kau ini dumblang dumblang ni. Dumblang dumblang ni. Malu. Saya ini ngamir ramen. Kalau kesah kan LKP Tani itu kan berdiri di masa pandemi ya. Oh mas. Yes. Itu berarti pas ketika bangun ini itu udah pandemi. Sudah pandemi. Sudah pandemi. Kan itu berarti spekulasi tinggi. Dulu. Spekulasi tinggi. Resikonya itu tinggi banget. Ya di samping resikonya tinggi, spekulasinya tinggi karena waktu itu. Sepak bola juga baru berhenti, terus saya pikirnya daripada ini tuh atlet berarti. Oh bukan, cuman main di sini, lapangan dekat rumah sini. Biasanya main di dekat rumah sini, sama sini sama itu. Oh, gawangnya gue sendal. Orang gue tembok lo batasnya round out. Gawangnya gue sendal. Lah itu kan mikirnya. Daripada aku jajan yang jobo terus no mas, tak jajan yang ngomong dewi. Ngomong duitnya kan, aku ngetoknya duit, duitnya melepuh yang dewi. Nah, resikonya itu pikirnya, pandemi ini kan nggak tahu nih kapan berakhirnya. Daripada nggak mulai-mulai, ya siapa tahu juga. Kalau nggak mulai kan, kita nggak tahu nih mau seperti apa. Tapi kalau udah mulai kan, kita tahu resikonya seperti apa, jadi... Ya udah kita akhirnya. Ini udah jalan gimana? Udah jalan harus jalan gitu ya. Iya. Sekarang yo mikirin min paling maling yang tolong sasi. Mikirin tuh tolong tahun, Cuk. Ojo. Kurang ana tolong tahun deh. Ojo. Tahun. Wis esok pandemi dari endemi kok. Wis rada aman. Terus kalau ke saya selama buka karena ini kan identik dengan istilahnya keramaian. Otos keramaian. Pandemi itu kan kita dilarang ada keramaian. Lah kalau kesahnya ini kepi apa paton gas wae apa memang pernah ada halangan ini? Kalau halangan ada mas. Ada. Ngawin setiap. Ngawin ini rata wapun. Wong saya ngadepi ya gue dulu. Bagi yang kurang ngerti ya. Gila ini. Ngomongnya sih aku kurang ngerti. Jelas gak awal apa gitu. Yang namanya usaha kan pasti ada halangan ya mas. Ya, gak mungkin gak ada halangannya. Tapi bagaimana kita menyikapi halangan tersebut menjadi sebuah istilahnya kita mendapatkan sesuatu yang baik kan ya kita harus jalanin itu. Harus kita harus hadapi itu, cari solusinya seperti apa, kita jalankan. Ya, gitu. Jadi tetap gas gitu ya? Tetap. Karena gas. Sudah jalan sebelum setelah pandemi. Setelah pandemi sudah jalan. Pegawainya ada berapa mas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 20 mas. 20 ngeri tak? Tapi yang masuk cuma 4 sekarang. Oh sif-sifan. Dari pagi soalnya. Nah ya ditong rong puluh malu. Buat dia protes tuh. Sif-sifan bro. Nah, terus El Capitano bukanya itu jam berapa sampai jam berapa? Terus pengen ngerti nih menunya itu kayak apa? Kan kedai kan identik dengan ceng wah mana yo? Yo enggak. Gosike. Yo. Apa nih mas? Paten. Aku yo aja nih gimana? Lah aku masih. Eh masih gila di kafe. Paten. Kalau bukanya sekarang kan baru puasa jadi jam 4 sore sampai jam 12 malam mas. Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Ini ngapain di Arab ini jarinya koncoku jam 10 wis tutup mas. Jari sama mas? Koncoku kayak lu singgung itu di. Oh ngawur ini. Moralnya di ini apa ya? Moralnya di ini paling. Wah nah ini. Sebenarnya jam 12 bengi loh tutupnya kok. Wah apa ini. Super bebas banget ini mas. Bebas renget. Oh bebas renget lah. Wah, jam. Nek ora poso, kalau enggak puasa, kalau enggak puasa kemarin jam 3. Ku mah jam 3 pingin aku ndene sak durunge poso lho. Karena aku ngomong. Nek dini aja jam 10 sekolor, nek jam 10 sekolor, ketokane jam 11 tutup. Ngono kuwi lho, DJ. Kuwi, Mas. Oh. Ning ora apa-apa ding wong biasane ya tekan subuh kok. Nek tekan subuh dadi subuh bebas sama. Masuk masuk orang lho orang gini ngomong gitu terus menu-menu nih kan buka wes menu-menu nih aneh apa wae jadi ben teman-teman yang ada di sana
itu pada tahu? Menunya ya ada macam-macam sih mas. Menu mulai dari menu angkringan, menu makan berat, snack. Minumannya juga macam-macam, ada yang kalau mau yang panas juga ada, yang es juga ada. Kalau mau pengen tahu menunya pesen aja mas. Pesen aja. Nah, nanti biar aman, tenang. Soal menu ya mas, soal menu itu berarti jenengan nemu sendiri atau buat sendiri atau dulu YouTube oke? Ya semua referensi mas. Referensinya ya, semuanya kan kita harus yang namanya kayak gini kan ya paling kan menu-menunya juga hampir-hampir sama seperti itu, tinggal variasi inovasi menu-menu. Pengembangan ya. Pengembangan. Pengembangan. Tapi identik kalau sini setahu saya loh anak dolan dini, ini identik dengan menu angkringan ya. Jadi harganya merakyat juga sih. Iya. Apa tuh? Merakyat. Merakyat, harganya merakyat. Harganya merakyat. Terus nek posong ini, kalau puasa seperti ini apa yo? Bisa enggak ketika kita mau mengadain acara bukber atau acara apa di tempat sini yo, itu di bulan puasa maupun enggak anu, bisa enggak? Bisa, bisa. Kalau mau ngadain event, kemarin juga sempat ada beberapa event di sini, itu bisa. Terus ulang ya, tahun, jalan sehat. Belum, besok habis. Habis sehat lah event. Oh, event bener ya, masuk ya. Besok tak ada gini mas. Jalan sehat, Melayu sehat ya. Nah, Melayu sehat loh, aku jilai, aku mau awang. ADW, selangah mas, sepuluh telung langah. Tim-tim-tim. Orang ya, gini yang melangkah ya. Tim-tim-tim mas, sepuluh ya. Kayak klidnya bisa rana mas. Jadi dilangkan jari klidnya. Orang ya. Jenangnya klidnya jari bisa rana. Jari. Embuh. Oh iya. Nah, saya mau bahas klidnya. Oh, apa tuh ijane? El Capitano. El Capitano, yuk tanya ganti. Nah, ini lu. Ayo, hei. Sini. Kikuk. Masuk frame aja mas. Iya. Abang. Kopi. Wis nek mburi pengen ra? Oh iya. Kayak tamu teh wae mburi. Mlebu frame kok. Es teh. Sing paling larang ya Mas, es teh. Khusus iki es teh di cup. Es teh di cup yo, iki lho. Cup iki lho apik banget, ini tulisannya. Enggak usah diaduk. Ngopo kok di cup? Ngopo kok di cup? Karena diriga yuk. Orang apa dikap? Oh dikap. Malah harap. Diriga bal-balan. Ayo. Dikap ya bal-balan ya. Karena El Capitano kan dari itu dikap. Wah. Kurang mbak Jila. Aku yang mikir yang mau poin maksudnya itu. ST mau tenang. Cepet ya masih. Oh urung. Gua tenang. Jalo ST. Os. Jalo ST. Yuk lagi lanjut malah apa ini? Tapi beda nggak mas soal mungkin soal apa pengunjung di sebelum puasa sama ini udah puasa ke berapa ini mas, keempat ya, kelima ya? Wah kita nggak pernah puasa. Ah kayak bisa nih. Telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, enam. Iya tahu menghitung. Terus hitungan dewe karena mana tahu ada bedanya nggak sebelum puasa? Nah, ini kan kemarin sempat libur beberapa hari kan, terus baru buka. 3 hari ini jadi masih mungkin belum tahu kalau berbuka, tapi ini udah mulai, alhamdulillah udah mulai. Besok juga ada, udah ada yang booking buat buber besok. Dan aneh sih booking, apakah bisa untuk orang umum tetap masuk? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau memang bookingnya cuman nggak full, terus masih ada ini, bisa. Cuman kalau bookingnya booking tempat, booking kedai semuanya ya. Oh. Mungkin take away aja. Take away aja. Oh, pinter ya. Jadi kan tetap jajan meskipun enggak di sini. Pinter ya. Delivery juga bisa kok. Oh, nah, gelar kayak kelas. Oh, iya, delivery sini tuh kabar-kabarnya bisa delivery juga. Kan sudah bisa, Mas. Kamu tekan, iso. Iso. Gua kok sing enter ya, balik kan. Kemudian. Oh, jombo kok. Eh, ngomong tuh, tak cilik kok dihapusi kok. Wah. Padahal aku iki wis ngomong lho Mas. Besok nek podcast ngalor nggowo iki nggowo opo. Ora tau digawake opo. Entek ning dalan. Salahku opo iki? Aku cinta entek sing ngomong tangen iki.
Sak dititani yo, nek ana ning podcast malam ning studio, ngono to. Tak WA-ne, "Cap, kita mau podcast." Ngono. Nek ene yo berarti yo kita terima kasih kepada LKB Tano nek ranong ini rasah berarti ngono to. Ah, kowe mau. Parah ning cukup itu kok ning ngono yo. Nah, yo kuwi mau. Oke. Ikap. Cukup pitunge sak sebut 20.000. Sak sebut 20.000 kuwi kudune ta. Ora ding, ora ding. Yo lanjut. Membahas kamu kok memancing-mancing lapangan bebalan berai. Apakah Anda itu juga seorang atlet gitu? Bukan sih kalau atlet dong. Mainnya cuma di sini loh, Mas. Nih. Kan biar tahu lawan gue. Karo kampungmu. Tahu yang biar kalah terus, Mas. Mulai serius sih, serius. Yes, berarti kan selain bekerja ini kan termasuk UMKM ya, Mas. Soalnya jangan juga punya karyawan banyak, memberikan lapangan pekerjaan. Banyak banyak banget, Pak. Dinas dari pajak ya orang banyak banget. 20 orang satu shift toh? 4 shift berarti 80. Pasti 20 ya sapodane. Tadi nongkrong. Si nongkrong. Nah, itu selain kafe berarti. Karo dumbi tok lho. Yo yo. Nah, ane dhewe ngombe-ngombe dhewe. Ilang martakon ada kancuk. Kenapa sensor ae mo? Ora, bebas iki bebas. Bebas los. Nek ngono nek ya tenang nih, cok. Cok. Iya, mau. Berarti selain ini pekerjaan Mas Capitano ini apa? Mas Capitano. Wah, Mas Capitano. Ini mau dilebahin otak sih, Mas. Malam ini maer-maer. Apa ganti gitu kan? Hello dance, waduh. Waduh. Hashtag cerita aja di waktu luang. Nah, iki atau hashtag dure es sore anget deh. Diopi opi sih kayak. Kayak dijawab. Sing di lawang sih tak kono. Masih kamu mau? Masih kita takut bisa kita mune. Mau lo selain iki. Selain ini bekerja di bidang apa? Enggak di bidang apa? Kita bini. Kita pancing, kita pancing. Bukan saya itu bukan sebuah pekerjaan, hobi ya? Tapi bisa juga dibilang pekerjaan juga bisa. Sakar wis le ngarani apa? Dina teh marane. Nek hobi hobi. Ya hobi. Hobi ya. Hobi yang menjadi pekerjaan. Bisa jadi. Tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan. Tapi bisa bikin El Capitano. Bisa bikin El Capitano. Wis jenenge hobi. Wis jenenge pekerjaan utama. Panguripan. Dari hobi ora iso menghasilkan. Ini apa jenenge? Bahasa tuh ngomongin mas? Panguripan? Utuh-utuh. Gak apa? Bahasa purba ya mesti. Pan-mapan. Pan-mapan. Mapake. Nah, mapake. Mapake. Nah, mapan, mapan dulu. Selap. Tapi kita selain El Capitano juga, tak mau ngerti nih ngarapan kononnya ada Berbring yang punya sini bukan ya? Barber? Iya. Iya, punya sini juga. Satu owner itu ya? Satu owner. Cek pacek. Ora. Ndi? Iki lho ning beber ngarepane ning beber. Tukang potong. Sering-sering dolan rene to, Mas. Ben ngerti. Lah iso udah sering-sering ya gundul, Mas. Sering-sering dolan ning barber. Ora mesti ning Capitano. Iki ora diwasrake mangan iki. Biasa. Wes aku Mas iki mau ngomong Mas. Monggo, Mas. Beber. Selain beber mau meneh, Kak? Anu Mas Harga. Ada juga khusus cowok. Cowok, Mas. Sing motong cewek ta. Oh, capsere cewek. Khusus tapi request. Rambut ngisor bisa, Mas? Kene maksudnya. Kene maksudnya. Kene maksudnya. Kene iso. Kene lho. Kene lho maksudnya. Ya bojomu siji dhewe. Mbak, ndi mau ngalung? Gua nek kene. Rambut ngisor ini. Oh, kayak gini. Klingo, cinggo lu. Tak mau bisa lah, kalau hati-hati lu. Untungmu di pagar tau. Lewangan hati-hati, rego itu kasih. Aduh. Maaf ya teman-teman. Soalnya aku udah ganti presenter gitu.
Aku ya piye? Ku dunia aku lek kene lek gedres aku melu gedres lho. Eh Mas. Eh sudah. Saya tahu besok. Oh iya. Ora sopan ra dongan. Harus lali ya tarta pertanyaan ini apa gimana? Oke. Lali mana? Lali. Ya wis bubar wae lali. Mas. Sudah berapa lama? Apanya? Kenal Mas Subur. Ke tahun piro? Kecilik kan ya Mas? Kecilik Mas. Umurnya piro Mas? Sawah. Tinggi? Hampir 40, 36, kok 38 ya? Mau kan Mas? Wong iki, iki mbiyen SMA aku meh lagi lahir. Neng wis bal-balan bareng. Wis SMA aku lagi terang tahun. Mau wis briefing to pokoke dhek sakarepe dhek tahun ya. Aku sakarepe tak oleh ya. Nek rakem ya aku ra penak balitan. Ora. Beliau itu sik aning bodotane aku di bodotane kok. Karena aku kacek 2 tahun. Beran. Dia 93, aku 95. Tak terima, tak terima. Aku 94. Oh, iso. Wingi ngomong wae Pak Ari. Sepantaran kok 8. 85 apa piro kok 95. Kok 85 82. Ketuan nek 85. 85. 85. Nah, aku 96. Kacek itu pas tuh. Telu wolu. Ya iya, telu wolu. Bukan ya pemirsa, ora telu wolu. Kayak salep. Nah, ketika bal-balan biyen pas cilik ya. Ukurannya sepiro Mas? Ukuran apa? Ya tetep sampe nih Mas. Tetep sampe nih, kan biyen. Eh, sing di podcast iki. Iya, aku ya, aku aja karape iki. Iki aku ya digarap. Bedakin aja digarap. Iki aku digarap. Iki podcast apa? Lah saiki iki ora rasa kenal Mas Subur ya, iki rasa kenal Mas Subur. Bebas renget. Biyen jenenge sak dene Subur bebas samar tidak Mas. Ora ngerti Mas. Waduh ya wis. Armanteng. Apa ya? Wis itu. Nah, aku iki. Bukan saya yang... Aku pernah jadi masanya yuk. Apa? Jadi itu panggil pocong ini lho. Toko besi bawa jaya-jaya. Nyebut merek? Toko besi. Oh, toko besi. Subur Jaya. Subur Jaya. Ngerti lah, kaos kuwi polos sama di apa lho. Kerupuk, kerupuk. Sepodong kerupuk maksudnya. Kerupuk. Ngerti lah kuwi. Bawa tinggi ini lho di story kerupuknya. Tak sedih waktu ini, Bang. Ngerti kan? Di story masuk buri rata tapi lu kerupuk muntah. Bang rusuh ternyata. Bang rusuh tuh. Saya tak mau bahas apa tau. Katok, katok. Kaos. Oh, kaos. Karena ini orang sponsor. Kaos. Ini kaos itu pada tau, Wolos. Ini hijau, ireng. Mau biru. Kayak masih mau gue biru. Aku yang biru, kok. Aku yang polos sih, putih. Nanti. Tapi bukan produk kita. Ini topi ini jelek, kan? Ini bukan ya iya. Ini bukan kayak yang mau cok ee. Lah Dani kok maksudnya engko 8. Oh, 8 itu enggak akan pernah putus seperti ketika beliau merungkut. Wi angkone 8 dengan asumsi ya itu. Apa-apane enggak bakal pernah putus lho. Amin. Kayak usahane, rezekine kan ngono kuwi. Karena iki kawase saka abstain. Apa kuwi? Apa? Oh, lagu di K A P. Oh, lah sponsor dari pengkhianat tinggi. Sponsor di bahan Dewi. Orang, tinggi seragam. Nah, tinggal dinas. Nah, jadi tukang parkir lu, awak lu tidak dinas menemui. Ya setahnya, selawe lu kap. Mana kita? Oh, nah, salah nyebut. MC nih sing boy. Sing ngono. Oh, gak takon wong meneh biar lho iki. Kedai El Capitan. Kok emang es teh pesen iki, Mas? Aku biasanya pesen es teh, Kap. Ning ini pesen es teh. Ning ini pesen es teh. Tapi sekali pesen wolu. Mau nggak gue jumbo wes ini? Saya sanggup kap. Wolu. Seger, balik-balik pilek. Kalau marah pilek nggak biasa. Kembali lagi ke El Capitano. Oke. Okay. Fasilitas yang ada di sini itu apa aja? Apa-apa ada ini. Mau apa live musik? Ada. Ini program, ini fasilitas. Ah, fasilitas live musik kan ada speaker. Enggak bawa sendiri itu maksudnya. Live
Live Instagram? Ada itu live sekarang. Oh iya. Ya teman-teman sih direct tanya langsung boleh loh. Heeh. Nah, ada pertanyaan. Ada sang wis mungkin wae. Musola. Musola. Panggung rindu. Panggung rindu ini. Oh, terus ada ruang rindu. Ruang baca juga ada. Oh, iya. Buku kalau mau baca-baca yang biasanya suka ini baca. Perpustakaan juga loh. Ada buku. Macam-macam ya? Macam-macam. Buku ini macam-macam eneng masalah. Dari anak kecil sampai Simba-simba ada. Anu Playboy. Hah? Playboy bu adanya. Ajarannya sekolah cilik tekan gede, yang gede kan majalahnya Playboy. Aku enggak tahu, enggak ngerti ya. Apa tahu kuwi? Aku ora paham lho iki. Ora paham. Ora paham. Nek program di sini itu biasanya apa wae, Mas? Cap. Program apa nih Masnya? Ya program ning El Capitano. Live musik itu tadi. Yo. Termasuk itu. Nah, oh. Play musik ada, mm-hmm. Terus program nak kabin yang khusus mas, ngelalek loh, ngelalek, mulai males. Ganti bego nih loh, aku tak sing gini. Manting bego, ngelalek kan, belum buka we. Ngelalek. Oh, direvisi. Direview. Murak lanjut bego ngomong. Penak men. Live musik puasa pun ada live musik ya? Puasa ada live musik buat menemani teman-teman semua buat ngabuburit. Ada. Ngabuburit. Ngerti kan ngabuburit ya, Wo? Tahu ora? Rata diajak ngabuburit ya, Mbak. Jajak aja, Mbak. Di anu ora gelem peksa. Ora diajak ngabuburit itu. Wey, menduannya tidak seperti bakwan yang ditumpahkan ponakanmu dalam wajan. Nyimak. Nyimak. Saya padahal minta ketoknya kwetok lho, story ini. Kira-kira nih, kalau semua ada yang mau reservasi nih? Ada di daerah Demi Sriharjo. Demi Sriharjo, Imogiri. Kira-kira muat berapa orang sini, Kak? 1, 2, 3 ini ada 100 meja. Jadi ya dikalikan aja 4. 400 orang. 400. Ya? Mungkin sekitar itu. Nanti kalau kurang bisa gelar kelas. Gelar kelas. Enggak ding, paling ya sekitar 200-an lah. 200-an. Bisa. Karena lesehan di sana. Lesehan bisa. Jembar, yo mejone yo paten-paten banyak, meja kayu juga banyak di gudang masih ada meja. Live musik setiap hari apa? Setiap hari malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Masuk buru terus itu? Oh. Ganti. Itu yang perlu diganti kajone, Mas. Kajone. Lami ya, Mas, kalau diganti. Mau ngaplung lo ya. Gila-gila ya, udah berapa, Mas? Mantan. Ya, susu sampean yang isinya gini, ganti. Gici, orang. Gici. Larang, Mas. Aku larang. Larang, ya. Larang aku, Mas, tenang. Rapo po? Larang. ST8. Rokok wae, Mas. Rokok aku makan dinding. Mau nek rokok ST wae lho. Bolong slop tapi. Be. Dici orang bayangane nek nang nguring iso. Dici. Dijadwalke, Mas. Dijadwalke, Mas. Iya. Nek dijadwalke berarti kowe jan sing terus. Biar lak jadwalke BJT berarti pepe tunggar aku. Jadi gini, Mas. Aku tuh sebelum kenal Mas Subur tuh pernah kesini sekali. Ini mbatin gak ini sopo? Mbatin sopo? Maksudnya? Iki? Bawa tanya aku sopo? Enggak kaya sopo? Mas Subur. Belokin sih ngajen lu ngablong itu mau. Pernah kesini sekali toh. Terus nyobain nasi kulite. Tapi memang, apa ya? Ini sih gak lumayan. Dari segi harga ini murah banget. Wow, murah banget. Ini bener siapa wira lah. Soalnya bu. Murah kan, aku tak nyebut gamer. Lanjut. Jadi memang murah. Terus dari segi nasi ini orang kok nasi sing nganu, orang nasi. Beras kupon. Orang maksudnya kan nasi sing jumbing rego semono, jumbing city lho. Tapi porsinya pas gitu. Ini kan menjilat lah aku, Mas. Ini aku ngomong tenahan. Makanya bukan nasi dari Mas. Sik. Ini takon. Apa kode jalan nasi kulit nih? Ya aku barang. Kuih. Gue enak kuih. Malu ya Mas, kita dikasih. Oh, bawa barang. Karena dibungkus ya. Orang masak, orang dimasak aja kok.
Itu dibungkus. Masuk, Bur. Hei. Dulu gendenan tuh, yo. Ngombe sih. Yo. Ngombe kayak mau kayak. Bener sih, ini dang tae lu, bener gak? Yang kisah ini gini. Ini gak usah ngomong. Gak usah ngaco nih malah sih. Pelong-pelong aja. Pening ini lah, pening kita terus. Pening kita terus. Nah, selawai urai. Ora, selain nasi kulit, pernah merasa enak, pernah jajan ini apa kayak? Iki. Nasi kulit, karo sosis. Nasi bakar? Belum pernah. Belum pernah ya? Mas, besok. Nasi bakar. Aku besok soalnya wale nyobane jajan. Jajan yo. Bener. Eh, aku pesen terus tangan ngene ya. Ya iya. Oke. Tak semek. Bener. Lho. Dilanjut lagi. Lho. Pi mah tinggal lungo iki. Kok malah tinggal lungo itu, Pi? Nah, ngene iki to judeg. Se. Ah iki ra pekae, Yon. Lah di moke. Ah, diwacake. Asik. Pancasila. Oh, iki. Anda sakit mata? Nih. Ada solusinya. Rasito. Wani piro? Layu sekali. Yo. Iki. Ditahu pesan. Diang. Es ganti iki menu iki. Oh, es ganti. Ini sakle ana paketane, Mas. Saya kan ada paketan nasi kulit paket mantap satu. Nasi kulit gorengan es teh cuma 10.000. Keren tuh. Piye kuwi murah banget lho iki. Cuma nek aku udah dilarang, Mas. Lha piye? Bensinnya kok sedayu ya. Kan metu iso Mas ya. Iso kan metu. Antar jemput bisa. Piye anu iki. Bensinnya terus matane. Ada paket hemat, sego kucing, gorengan, telur dadar, es teh 10.000. Saya paling larang ini paket mantap 3, rice bowl, gorengan, dan es teh. Rice bowl isinya apa, Jang? Isinya nasi. Cetol, rice bowl. Yo, rice. Lah ya kan, nek nak sini rata sebut ki kok. Yo, kok dadi ono nasine ngono. Nasine piye? Nasine bener opo? Ora, opo ya nasi lho. Iya. Yo. Ada nasi. Nugget. Maket, sosis, sama telur ora arek. Terus dikasih. Oke. Apa kayak jenenge ya? Bu iki sik diomongke mau nasi bakar cuma 13.000, guys. Itu sak paket. Itu paket. Ada yang enggak paket juga bisa. Petilan bisa nasi bakar petilan, nasi bakar kok. Terus ngene kok. Main kita putih ya. Mbah. Sing ndi? Maksudnya apa nih itu? Lagi sadar mau ngimpi. Lagi sadar. Iki semesta karo dowo iki Mas aku. Iki sadar karo dowo iki karo karo dowo dadi bahan iki dengkul. Episode 1. Masih bakar tok piro kuwi ning kono? Endi tok tak golek ra ono. Sing kaya bapak-bapak sporot. Sandal lho. Dika mas, mana ya mas? Oh iya! Aduh! Nasi bakar sambal ayam 6.000 jo. Nasi bakar sambal ayam? 6.000. Nasi kulit jo 6.000. Sambal ayam. Maksudnya sambalnya yang jeruk, bro. Ya, sambal ayam. Oh, nah sambal ayam ya, bidonnya. Gendas pitik, tolong. Pesen udah, Tata? Boleh. Oleh pesen ke oleh. Sate ndo gemak. Kowe takon wae aku gak pesen. Lah iki nek arep takon iki bingung ngopo ya ditakokke kemakene dibalik takon lagi. Nah, ini maksimal delivery order ini enggak ada maksimalnya, Mas. Mau 1 juta mau 2 juta terserah. Enggak, maksudnya jaraknya. Hah? Jarak. Maksimal jaraknya. 2 km. Wah, meter rumah. Lah yo. Tergantung pesenannya, Mas. Nah, pesenmu itu jutaan gelem terkira sedayu. Nah, nasi bakar siji yo regane wis dadi 6.000. COD wae nang wis go bakar siji kan sedayu. Oke, ini kalau ada yang mau pokoknya ya di Bantul sekitar nanti Mas iki. Imogiri. Sekitar Imogiri langsung ke El Capitano karena memang
harganya murah-murah. Tenang nih, kenapa sih aku murah-murah? Terus buat nongkrong enak juga sampai malam. Karena semenjak pandemi itu menemukan tempat nongkrong yang sampai malam itu susah. Jam 9 udah tutup. Jam 9 udah tutup terus. Wifi ya Mas ya? Wifi. Free Wifi. Free Wifi. Kalau live musik juga. Free Wifi. Oh iya, ini pertanyaan yang nganu. Jarang saya pertanyakan. Niki Mugiri itu kan tak hitung kan ada sekitar 7, 8, 9 lah. Semacam seperti ini loh. Sensus loh Mas. Iya dong, harus meriset tau. Lah, kenapa kok seorang Arga, Endika Arga Perwana itu kok tetap berani untuk menerobos itu? Untuk berbobot itu. Oh. Padahal kan itu oke, Niki Mugiri kan oke gitu loh. Oke, dan ya maaf nih. Mereka kan sudah istilahnya itu nak cara dene itu grit kan wis senior lah. Tapi kok udah berani lama. Berani menerobos. Nah, itu apa yang menjadi motivasi Anda kok wani nerobos itu? Di sini emang ada beberapa yang kayak gede seperti ini cuman. Cuman kan kita juga mempunyai sesuatu hal yang berbeda mulai dari live musik. Mungkin sebelumnya di Mogiri belum ada ya Mas Ibu? Live musik. Belum. Pertama di sini ya? Iya dong, bangga aku. Di sini terus. Oh, pokoknya. Ada live musik. Jadi live musik pertama di sini. Di Mogiri. Oh, di Mogiri dengan artis paling murah ya. Hah? Ngece nih. Oke, okay, Mas. Imogiri artisnya oke loh, Mas. Ini paling murah. Itu ada live musik. Jadi enggak cuma sekedar tempat buat makan, tempat buat minum, tempat buat nongkrong, tapi juga ada sesuatu hal yang berbeda dari apa yang sudah ada di Imogiri. Tempat buat belajar juga. Buat belajar juga ada. Terus mau mengadakan event juga bisa kan di sini. Terus ada kalau ada non-bar juga bisa. Non-bar juga bisa? Bisa non-bar. Kalau ada pertandingan. Kecuali MU tapi Mas. Lah ngapa ya kok sengit banget orang MU? Jangan ya orang sengit dong. Wadah-wadah oleh MU. Lah gini. Minggu saya lah lagi rotok ping MU. Ya Allah. Itu Mas. Mas Subur. Oh berarti berani menerobos karena kita. Karena RKP tahun ini mempunyai hal yang berbeda daripada yang lain. Tapi saya alhamdulillah sih. Nama diri ya, udah turun-turun dengan musik, ya udah turun-turun. Dikat ini aku rawan nih. Nama diri ya, udah ening live musik juga. Oh. Seperti itu. Oh, begitu. Eh, takon sih berbobot ganti ya, awas takon sih berbobot loh. Awas mau, awas setahun aku yang berbobot. Apa? Hashtag? Mengubang, oh mengkoyoran. Nah, apa yoran? Nah, ini kan di sini kan sudah ada karyawan ya dibantu dengan keluarga juga. Lah, apakah kesehariannya Mas Endika Arga Permana ini tetap di sini apa yo ketika harus berkarir meninggalkan ditinggal gitu. Kalau pas enggak libur ya enggak di rumah sih Mas, enggak di sini. Cuman sebisa mungkin kalau ada waktu buat pulang ke sini ya tetap ke sini. Tapi lebih banyak, lebih seringnya di kedai sih Mas. Oh. Kadang ya aku ya melu ngadek ini. Kalau ditinggal yang ngurusin siapa? Mas Bur. Teman-teman. Ya ada. Ada keluarga juga. Ada keluarga juga. Ya, Mas ini kebetulan nyebayin ini. Pas kenal pertama orang ini. Pas kenal pertama aku dalam rumahnya, motor aku keterangan mano. Ya bi. Kita nak mana? Nah, oh aku. Karena aku ngomong, oh jodoh pinggir neng pinggir kali. Goda. Pikiran ni. Kalau orang tulan mengorok, padu kuning ini. Ya Allah. Yes. Paling lama meninggalkan kedai itu berapa bulan? Tak pernah tu. Sebulan pernah sih. No. Ya itu sebulan. Sebulan. Rasa takon neng di pas neng di. Pas neng di Mas.
kan aku sih kalau takon endi kan ini tak. Pas orang yang ini mas. Kan mau ngomong muni pas takon endi kan begini mas gue ngerti toh. Kan aku takut. Ya pas orang yang gede tadi yo. Orang yang ini. Sebulan lah. Nanti. Ya orang yang ini. Lagi bertugas itu loh. Bertugas kadang juga. Lagi lo hobi. Oh, lagi. Lagi menjalankan hobi, kadang lagi ning mes e keceplosan. Homestay. Homestay. Staycation. Oh, staycation. Nek anone saiki. Healing-healing lho, Mas. Oh, healing. Lagi healing. Senengane kan healing. Di sana nunggu WA ning cek. Piye dibalasi gimana? Aman? Aman. Wis. Apa to? Nyambuh. Eh, alah. Takon-takon. Takon apa nih ya aku? Dalam gua waktu nih 10 menit lho. Aku serandi kan, Mbak. Wis serandi bahane ya. Ai sik. Aku ngerti wis sing takon. Ya takon apa? Kok iso nduwe ide nggawe podcast ini? Iki wis suwe apa lagi anyar apa piye, Mas? Rencanane ya wis suwe, Mas. Ini kan wis 100 pro episode ya. 150. Berarti ini ke 151 ini. Ya ora sih. Hah? Tapi loro. Ceritain dong, sepaktanya yang marah suwe pokoknya. Ah, oke, tak ceritain yo. Ya. Besar mulai ini ke tahun wingi, Rading. Januari besar mulai, cuman ketika ada briefing, koncoku sing... Sing nyebaik memang. Orang briefing. Sing cendik, oh orang briefing, besar mulai. Besar mulai, studio is ready. Besar mulai, studio ready. Gantian rokok. Gantian rokok, tuku rokok di ngarepan. Ledak. Lidak ini loro, ini loro. Ini kedisian ya. Jadi sebenarnya gagasan ini awalnya sih saya sama produsernya itu udah lama kayak waktu itu. Yuk buat apa itu namanya karya yuk. Terus yuk kita ngangkat UMKM terus. Podcast umum juga lah waktu itu kan orang mungkin tau nak melaku wong loro wong telutok yang ada di depan kamera itu kan selain bintang tamu atau narasumber kan paling tidak ada dua host lah seperti itu milik partner sih kayak produsernya WA Mas ini tak anu aku menemukan sosok manusia seonggok manusia kira-kira cocok terima orang ya, gitu seonggok nih terima terima lah dan walat nah terus oke yuk kita ketemu dulu lah ketemu nih guna aku pertama kali ada kuning-kuning lah ya udah menyebarkan pantat udah kuning-kuning memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Diji dan kayak menuhi kayak ceritanya oke tapi sebenernya ngapa kok bertiga itu karena istilahnya karena berempat ini kalau Dika, sorry Dik. Sorry Dik. Dika kau beri dulu. Masa kan ngajon terus. Karena dari ini tuh, dari circle ini tuh maksudnya... Wong selo. Bisa ngelobi-ngelobi ke Watengen. Itu di koneksi sama itu. Kan aku ngerah rumah sepur lah iso di podcast ini. Oh iya. Ini sebelumnya episode yang sudah tayang itu kan ada Pak Ari. Pak Ari Botong. Nah Pak Ari Botong. Kalau enggak Mas Abi kan dia. Gak bisa karena mereka kalau enggak. Karena mereka belum tayang ya. Oh, iya. Itu kalau bukan Mas Abi juga belum anu enggak bakalan bisa. Jadi yo gagasannya itu kenapa kok di gagasan seperti ini udah lama belum yo. Sudah lama terus pinginnya ya itu kita itu bisa menggunakan itu nerapin wong liyo waduh keren sekali lalu aku rada kita tau masih ini senom-nom bro ini bro senom ini apa? Aduh ya aduh ini senom-nom jadi ngomong ini alon-alon tegas dengan alon-alon ya tujuan kita itu menggunakan itu nerapin lian paham orang ini? Enggak tetepan tujuannya itu agar berguna bagi orang lain. Nah, menyediakan informasi untuk orang lain yang belum bisa didapatkan oleh orang. Nah, kayak toh mengangkat UMKM yang ada di Bantul dan sekitarnya. Yes, Mas arep nyponsori MUK ya lah lho kan studio. MUK apa ini ditulis El Capitano. Aspa ya. Iki kawanan wae wis siji. Monggo, tak. Kita betang gue. Nah, kepita. Itu maka dari itu yuk untuk teman-teman UMKM, kamera mana nih?
teman-teman UMKM yang ada di Bantul nih, yang pengen kita podcast silahkan join di deskripsi kita. Terus nanti kita bisa datengin ke tempatnya seperti di El Capitano seperti ini. Contoh perdana kita di ngomongnya UMKM ya. Terus kalau mau nyponsori juga boleh kok. Bisa sekali. Bisa sekali. Kita masih los orang yang sponsor. Yang pasti terima kasih ya untuk Pak Ari Brotong yang selalu berada di belakang kita. Terus ini Cap dan Mas Danang. Malam ini sungguh spesial karena perdana kita ngomyang di luar live itu tuh disponsori banyak. Ada teman-teman dari apa mau? Property Studio juga. Terus apa? Musiklopedia. Bisa di subscribe channelnya Lokal Musiklopedia dan juga channelnya Bapak Ari Brotong. Terus apa Bimo sih cinta? SGS TV. Yo SGS untuk teman-teman yang lain, yo sing doarep mumpung mumpung puasa to doarep. Kita disebut iki. Oh ya, uptime. Apa uptime? Uptime. Rasa. Wo, lero rasa mergane dorong itu ya. Koe bareng itu lho nak. Aku berarti sing ngomong. Jalo nasi kulit wirung lah ya. Wes olah tapi dicegat ning dalan iki lho. Dicegat ning dalan. Ka orang buka piye? Rung buka Mas. Lah iki kan sak weteng wet apa ususe kan mengisor usus tok iki. Wah, terus saya kok lu. Ah, ora kok. Ora kleru maksudnya. Ketong ndi iki mau? Dadi lali to aku. Usus. Ayo. Pasti kuit. Lagi. Lumut. Tarantuli. Lagi. Iki ora ngerti gue dadah. Tebakan kayak gini. Tebakan ini garing banget, Bang. Kan pinter lho. Iki yo nganu ini jejaknya juga ketoke ngingin iki tapi juga sarjana lho beliau. Kemana sih? Butek kok pokoknya. Lah mau gue sok. Apa? Apa mau jenis? Lah apa? Yang tak takut kan gini. Aja takut kamu. Ya Kep, nek pas staycation kamu sih dilakukan apa tuh Kep? Staycation ini? Ya mau kan jadi staycation selama berbulan-bulan. Iya. Ya gue apa sih dilakukan? Ya hobi ini mau. Ya hobi ini ngapain ya? Ngapain ya? Ya hobi. Apa mas? Nah, awur tadi pertanyaannya. Yo ming jogging. Oh, jogging. Olahraga. Yo, istilahnya kegiatan yang sehat. Padahal ngelakoni kene takutnya aku. Staycation kan pindah-pindah jadi menikmati. Soalnya aku naik staycation yo olahraga sih. Iya, padahal toh. Olahraga nih. Yo no, olahraga. Dewi. Yo ora. Makanya podora lho staycation. Wah aku staycation sedino lho wis. Besar banget ya. Paling jauh staycationmu di mana? Kaliurang. Papua. 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 Aceh. Aku takon gini lho, Kaliurang. Papua Aceh pernah ya? Pernah. Berarti dari ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung. Kalau luar Indonesia? Belum pernah. Jatal. Belum pernah. Swiss. Swiss. Swiss ini ngerti? Swiss kok ngerti arti Swiss ini. Bersama lu banyak mau berjanjiannya mikir aku loh. Gue sih ngomong sedan demi gue. Paling berkesan di mana itu? Paling berkesan? Hampir semua berkesan ya mas. Menghasilkan mergane ya? Menghasilkan. Hobi, ala hobi. Keliling-keliling Indonesia. Ke Mesir pernah belum? Hah? Ke Mesir? Mesir belum pernah ya kalau ke Mesir. Nah, ke Mesir mesti ketemu Pak Ari. Ari siapa? Pak Ari datang. Sesek coba tak jalan Mesir. Ya ampun. Ya ampun. Oh iya, kembali lagi ke El Capitano. El Capitano ada hari liburnya enggak? Ada. Setiap hari Selasa kita libur. Hari Selasa tutup. Malam Rabu berarti ya? Malam Rabu. Ngobrol kok? Data hari Selasa, TPI. Karena apa mergo dukune pesen ngono iki?
Enggak, karena kan sebelum ada LKP Tanu kan dulu ada barber, barber duluan kan. Nah, oh, barber juga hari Selasa tutupnya, jadi biar bareng ya, mengikuti semuanya. Libur, hari Selasa kita libur. Oh, berarti buat healing itu, hari healing. Selasa. Staycation. 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 Seloso, selo-selo ini menungso. Ya, selama wis sering ditakoki programnya apa, fasilitas apa, eneng, bukae jam piro wis ditakoki. Menune apa wis ditakoke, terus hari liburnya apa wis ditakoke. Nasi kulit. Sing urung nasi kulite. Nasi kulit, Mas. Kulite kulit melinju. Godong gedang. Kira-kira apa meneh? Pengin menyampaikan apa meneh? Lah, apa? Lah yo mbok apa nak aku sakjane iki pengin nambah, pengin nambah cabang enggak? Pengin nambah cabang. Pengin stay stay. Sesuk, Mas. Kita golek lahan ini stay. Rame kan? Rame lah. Cesar. Rame. Oh, rame. Istayu rame banget, Mas. Doain aja, Mas. Biar bisa segera buka cabang. Amin. Amin. Kita kan jamaah syukur. Ya? Kita kan jamaah syukur. Rah, anak ini istayu gemang. Udah menutup gue terus, kan? Lo tau gini, Mbak Boni? Yang itu apa? Nah, si Stay ini siapa? Yaitu aku. Ya, si Ome Stay ini siapa? Salah pertanyaan. Yaitu aku. Laci gila ini. Eh, Stay ini mau ngendi? Bantul. Eh, kembali lagi. Ayo. Kembali lagi, kembali lagi. Sek, sek, sek. Waktu kurang 5 menit. Takkan apa menit? Terus, Mas, aku cukup. Mas Syukur mungkin. Cukup, Mas. STM-nya sentai itu. Nah, STM-nya sentai. Kok meneh, podcast-nya dua, STM-nya meneh. Boyoran itu. Mungkin untuk Mas Arga, kiat-kiat untuk teman-teman UKM-UKM yang di sana. Kan ini sebenarnya, tak pikir-pikir, yang dirasakan teman-teman yang punya UKM sama ya? Di masa pandemi, pandemi seperti ini. Ya. Nah, itu menurutnya Mas Arga, ibi, ben mereka tetap semangat, ben tetap Yang namanya usahaan pasti ada pasang surutnya, pasti ada. Apalagi kondisi sekarang juga belum tentu, masih pandemi dan juga musim hujan juga masih, jadi kendala ya. Ya kendala. Tapi ya kita harus tetap berkreasi, harus mempunyai kreativitas, inovasi. Gimana caranya menghadapi situasi yang kita nggak bisa, kita yang nggak apa, maksudnya nggak bisa kita tentukan, tapi kita harus berinovasi, harus tetap survive kedepannya, harus tetap apa ya, ya intinya tetap kita harus mempunyai ide-ide baru untuk menghadapi kemajuan zaman, inovasi itu sih, Mas. Yang penting tetap maju terus. Tetap semangat, gas terus. Aja ngelukro ya, jelas. Di rumah kewong tuh. Ini ngomong tak rumah terus, Mas. Yes, aku meneng. Ya ditetap ya, Mas Abi, yuk. Kok Mas Abi, yuk kono. Eh, kok Mas Abi, rasanan. Yuk, closing. Wes iki. Wis wae. Tak kira nek 4 jam, 5 jam lah itu wae aku. Lah kondisi ngono. Aku sak males. Karo masuk. Ora leres sak males, nanti kan ada bisa-bisa selanjutnya. Mo nak dintake ket saiki sisa ora duwe bahan meneh. Oh iya. Lah opo isih bahane? Ya isih aku duwe bahan meneh to yo. Yuk ditutup yuk, Mas Danang. Coba closing. Oke, untuk teman-teman. Klub apa, Mas? Se. Liquid kok ya, Mas? Hah? Jangan Magelang kan lho, jangan Magelang. Oke kan, Mas. Bingung kan ya, Mas? Jangan Magelang tuh, naik staycation jalan Kaliurang. Nah! Mas tau ini kena, naik. Iya, oke. Neng tau di Jawa ragu lho. Mari ini ya. Poso-poso. Oke. Poso kan awan. Poso kan awan. Oke, untuk teman-teman yang ada di daerah Imogiri bisa langsung ke LKP Tanu. Daerah Bantul juga dong. Daerah Bantul. Jogja, semuanya Jogja. Juga bisa. Jogja, Sedayu itu kan gini. Silakan mampir di kedai LKP Tanu. Tepatnya ada di lor jembatan Silo di Dusun Demi Sriharjo Imogiri Bantul.
Harganya murah-murah guys, mana ambisnya. Terima kasih untuk Mas Arga yang sudah bersedia untuk kami ulik semuanya, walaupun tak pancing-pancing ya ora kepancing. Angel. Pakane kurang. Pakane sip-sip. Umpane kurang sip. Umpane. Astae kurang. Jadi aku ya wis mancing-mancing. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mensupport acara ngumyang kali ini. Ada Pak Ari Broto, ada Propertis, ada apa Mas? SGSTV. Pokoknya lemah terus. Gusti sing balas. Musiklopedia. Lokal Musiklopedia. Lokal Musiklopedia. Dan sekali lagi untuk teman-teman sing doa pengen bubar, jangan lupa reservasi di KDL Capitano ya. Instagramnya di bawah sini. Instagramnya di bawah sini. Kita kasih. Buka dari jam 4 sampai jam 12. 12 selama Ramadan, di luar Ramadan. Jam 3. Jam 3 malam. Pagi. Sampai jam 3 pagi. Ya, saya subur bebas sama dan juga saya Danang bebas renget. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih dan terima sampai kali. Jumpa. Sampai jumpa. See you. Kalau kan